ngomongin perdebatan atau perbedaan pendapat antara orang tua dan anak. Sekarang kita ngomongin masalah support ya. Ini bukan masalah sih, tentang support. Jadi kalau misalnya... Sport? I'm sorry. What is support, Dito? Support, the feeling you comfortable, you know? Feeling you comfortable? Membuat anak berasa nyaman. Iya. Jadi kayak misalnya nih... Rajata itu lagi hobi banget basket ya, kita kasih dukungan dengan support. Misalnya okay, kita selalu menyiapkan untuk antar jemput dia, kemana dia ini. Kalau misalnya lagi ada acara keluarga yang okay, dia bisa izin dari acara keluarga itu karena ada tanding basket, ya udah kita lebih ke support karena okay, kita pengen dia maju juga. Kayak gitu-gitu support, misalnya. Support, sport, olahraga basket. Oh my God, no, you are so cute. Kan tadi ngomong tentang itu, olahraga basket, berarti support. Kamu dukungan kepada anak kamu gimana? Sportnya. Iya. Dia boleh memilih apa saja dalam kegiatan sekolah atau apa. Jadi, itu dibebasin. Kan masa anak ini tuh masa mencoba apapun. Yeah. Pengen coba balet, coba menggambar, coba melukis, coba olah vokal. Okay. Sekarang lagi hobi memanah dan berkuda. Oh my God, jadi Iya, jadi memanah dan berkuda. Jadi Sri Kandi banget. Iya benar dan mereka happy banget. Iya. Seminggu sekali mereka hari Jumat memanah, hari Sabtu atau Minggu berkuda. Selalu. Wah. Akhirnya bapaknya atau bundanya harus mendampingi. Elit sekali loh elite berkuda. Elit sekali. Berarti punya kuda. Kuda punya loh ya. Keluarga Inggris. Punya kuda di bekal tuh keragat. Sunda Inggris. Iya betul. Papaku Pangeran Charles. Mamaku Lady Diana. Nenekku Ratu Elizabeth. Kakekku yang ada di TV. Putih-putih melati. Alik udah. Aku lebih aku. Aku capek ngomong sama bapak-bapak ya. Aku mau ngomong sama yang muda yang seusia aku. Enggak, yang seusia aku yang suaranya kece banget tadi melebihi suara kita berdua tadi. Rikarna di sini dong. Terima kasih loh tadi suaramu sudah menghibur di pagi hari. Apa kabar? Baik-baik. Sehat ya? Halo. Silakan duduk. Baik-baik. Ini suara yang bisa aku bagus gitu sih ya. Itu ya, kita pengen tahu itu suara waktu beli obral lagi sale atau full price bayarnya. Buy one get one waktu itu. Oh, itu buy one get one. Jadi pas lagi ada promo. Iya. Oh gitu ya, langsung luar biasa. Aku mau beli besok suara dia satu, suara Anggun satu. Melejit langsung popularitasku kan. Ya Allah, tapi mau jadi apa rencananya? Mau jadi Anggun Karnadi. Oke, aku pengen tanya. Kamu sebagai musisi nih, dari kecil hubungan kamu dengan orang tua seperti apa? Apa mereka pola asuhnya tuh model yang ya udah bebas aja kamu mau jadi apa silakan coba jadi musisi silakan coba di sosial ini atau sempat mengarahkan tadi hubungin sama tema gue jadi sebenarnya pas banget sih akhirnya temanya karena awal jadi aku baru tahu pada saat aku mau jadi musisi ini ada foto mama kirim foto umur 2 tahun tuh aku megang gitar. Sudah dari 2 tahun? Umur 2 tahun. Okay. Karena belum ngerti mungkin saat itu ya. Mencet-mencet aja gitu kan. Terus... Mencetnya kan petik. Kan dipencet kirinya. Ya di kirinya pencet. Terus memang dari kecil aku pengen banget jadi atlet sama jadi... Atau jadi musisi. Atlet atau musisi. Atlet atau musisi gitu. Tapi karena suatu dan lain hal, atlet tidak tersampaikan lah gitu cita-citanya. Okay. Pas ada tawaran jadi musisi. Nah pas ada tawaran jadi musisi itu juga mama sih terutama ya yang kamu mau makan apa jadi musisi gitu. Oh gitu. Zaman itu pasti itu ya. Betul betul. Mau jadi apa? Ya karena aku dengar gitaris itu makannya pick gitar ya. sama senar ya. Mereka dicabein gitu ya. Iya terus karena kan waktu kuliah juga aku nanya kenapa nggak mama nanya kenapa nggak dari kuliah aja kamu jadi ambil musik gitu. Ya pertanyaanku sama mama adalah emang kalau aku mau kuliah ngambil musik boleh mah? Oh iya. Pada saat itu kan aku mau pindah jurusannya susah banget. Iya. Gitu. Yeah. Karena mama pikir ya udah go back home jadi profesional aja udah. Kembali gitu kan. Ke Indonesia. Iya. Tapi akhirnya papa sih waktu itu yang bilang bahwa ya udah whatever you wanna do asal kamu excellent in doing it nggak apa-apa. Terus si bilang mama juga ya udah kita suruh dia cobain aja. Cuma papa cuma ngingetin. Musisi itu kan ada tenggat waktunya, kamu pikirin action kamu juga. Seperti apa. Jadi mengejar cita-cita boleh, cuman dipikirkan realistisnya lah gitu. Yeah, dan, tapi kalau support sih support banget ya.
Iya. Mereka tidak pernah menghalangi juga pada akhirnya kan, maksudnya mereka mungkin kasih ide bahwa kamu jadi ini, tapi ya udah deh, oke, kamu pilih jalan kamu coba sendiri, ini dulu, you do it and try your best. Yang penting you do it with passion gitu kan. Dan pada akhirnya sekarang sering diomongin lagi nggak setelah kamu jadi musisi dan maksudnya secara profesional sudah bisa makan yang lain selain makan pick gitar itu. Gitu. Kan sekarang beli senar gitar juga mahal ya, Teh. Yeah. Jadi aku makan pick aja sekarang. Oh, sekarang enggak ya, senarnya kan makan. Senarnya enggak jadi, enggak jadi. Tapi suka dibicarain gitu enggak? Sekarang sih udah enggak. Iya. Yeah. Awal-awal nyanyi emang diomongin terus, kamu tuh ngapain jadi musisi? Kamu jadi musisi. Sekarang sih tapi udah jadi tantangan justru ya. Bener. Iya. Motivasi buat kamu untuk I have to do it, I have to be good at it gitu ya. Sekarang malah lebih, "Deh, kamu nyanyi di mana hari ini?" gitu. Tapi pagi juga nonton juga dong. Bukan. Tapi kamu juga, berarti kita juga harus begitu ya sebagai orang tua ya. Maksudnya apa yang dia pilih ya. Anak kamu gimana? Alhamdulillah belum ada calonnya juga. Oh, calonnya belum ada. Gak apa-apa, ini semua masukan buat kamu. Iya. Kita main game gimana? Game apa? Gamesnya itu ada hubungannya antara orang tua dan anak. Jadi sekarang aku dan Mumu akan duduk di situ. Kalian di sini ganti-gantian. Kami akan menebak gaya Anda. Ya, tebak gaya. Karena hubungannya sama orang tua dan anak. Apakah bridging-nya udah susah payah tadi gitu loh. Oke. Dalam waktu 1 menit soalnya ya. Soalnya di mana soalnya? Ini. Soalnya di sini. Gak boleh di situ, biar gak boleh lihat. Masing-masing nanti take turns ya. Oke. Dalam waktu 1 menit ada beberapa gambar yang kau harus peragakan. Kalau kita bisa nebak, itu berarti. Bekerja sama atau satu-satu? Gak usah satu-satu. Kita sekarang. Boleh bersuara, Teh? Gak boleh. Gak boleh. Gaya aja. Gaya kita aja. Gak usah kerja sama, individualis aja. Okay. Aduh. Burung kenari. Badak. Oh, rusa. Buaya. Iya, kamu terus ya. Belum. Oke, kita bisa nebak satu. Kelinci. Kelinci hamil. Bangau. Oke. Oh, aku tahu. Burung hantu. Iya. Lagi. Jerapah. Bukan. Odong-odong. Kodok. Kupu-kupu. Merak. Manuk dada li, manuk tangga gana. Merak. Pas. Cendrawasih. Burung unta. Oh. Ya oke, sorry bro, marah-marah. Oke, go. Pusing kepala. Sakit gigi. Panas. Burung menopause. Burung migren. Burung capek. Capek. Burung. Capek deh. Capung. Ya. Capung. Oke, Rick. Oke, kita berhasil menebak berapa tadi? Tiga. Iya. Kan capek, Nek. Capung, Nek. Iya, bener. Oh, capung, Nek. Oke. Jauh banget ya. Iya. Bebas, Nek, bebas. Iya. Ya, silakan. Oke. 1 menit ya waktunya ya. Belum apa-apa, udah sulit. Monyet terbang, bajing luncat, ketabrak pohon. Musim enggak ya kan? Semut. Steve Irwin. Enggak boleh. Pak. Enggak usah deh. Nabrak pohon. Gimana ke? Bagaimana ya? Pas. Pas. Susah banget ini. Gimana? Ayo cepetan 1 menit. Lu susah semua. Bayi. Enggak boleh ngomong. Tapi ngomong. Oh, anjing. Kok kasar sih? Anjing ngambil sendal aku, syoku dong. Pas juga. Pas lagi. Oh, dia ya? Susah banget, pas juga. Oke, pas. Nah. Oh iya. Oh ini, anjing-anjingan depan toko. Kucing. Kelinci. Apa begitu? Berenang. Lumba-lumba. Itik berenang. Itik, bebek. Angsa. Angsa ini kan bantal bulu angsa. Oh iya, pinteran. Begini makanya gue gini. That is the weirdest angsa ever, bro. Exactly, I didn't know how to impersonate lo, angsa. Lo mesti sering nonton balet deh, Swan Lake gitu. What is... Mirip burung onta jadinya. Apa sih, oke. Karena yang menang berarti adalah kita meeting dulu ya. Oke. Berhasil ketebak berapa tadi? 3. Berarti pemenangnya adalah Irfan Hakim. Yeah.
Sapung. Kita kasih hadiah. Yeah. Kamu mendapatkan hadiah. Apa? Bermalam bersama keluarga kamu di rumah selamanya sampai tua. Kembali ke rumah aja. Terima kasih ya. Aduh, sapungnya. Selain itu, selain bermalam di rumah dengan keluarga, yeah, Anda juga mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam dari istri di rumah. Oke. Selamat menikmati. Mana? Ya Allah.